Ini proses, ini akses jalan ya, akses jalan, jalan masuk dari jalan besar menuju Banyumala Waterfall. Lumayan proses ini, jalan masuknya ini kurang lebih sekitar 3 kilo ya, 3 kilo. Dan yang unik adalah jalannya itu ada dua sisi ya, sudah di ya beton lah, tapi ada garis kejutnya proses ini. Ini untuk mencegah agar kendaraan baik roda 4 atau roda 2 itu meluncur bebas ke bawah, karena ini treknya dari jalan besar sampai ke bawah ini menurun terus proses, menurun dan landai dengan kemiringan kurang lebih sekitar 30 derajat. Jadi kita perlu hati-hati proses ya, tapi lumayan sih udaranya segar, jadi nggak terlalu panas gitu ya proses ya. Nah, sebentar lagi sampai proses nih, Banyumala Waterfall. Aduh, siap. Nah, proses ini dari tempat parkir ke air terjunnya kurang lebih 100 meter proses. Jalannya agak menurun, tapi treknya lumayan ini. Ya, lumayan landai. Ada garis-garis kecutnya, jadi gak bikin licin ini proses. Ini sebelah kanannya alami ini ya. Tuh, banyak pohon-pohonnya nih. Ini itu yang di depan itu tiga persaudara itu. Itu yang depan itu penjelajah ulung itu. Tuh, cewek-cewek depan tuh. Jalannya berputar lagi. Lumayan ini proses ini, jalannya turun. Kakiku sampai kram ini. Aduh, mantap. Kata orang baru selesai dari RT juga katanya napasnya ngos-ngosan ini. Cuci tangan proses dulu, protokol kesehatan. Minimal 21 detik. Kalau sampai 10 menit masalah. Jangan lupa beli tiket. Ini tiket masuk Banyumala Waterfall proses. Ini proses jalan, masih jalan menurun setelah dari pembelian tiket ya. Nah, ini masih alami, masih tanah, tapi dibuat bertangga biar ya sebagai garis kejut biar nggak meluncur orang jalan di bawah. Kanan kirinya alami proses. Lumayan ini, waduh, saya jadi ingat air terjun Leke-Leke proses. Mungkin proses yang sudah melihat video saya sebelumnya, kondisi air terjun Leke-Leke ya di kawasan Tabanan ya seperti inilah. Akses masuknya masih alami ya, masih alami, pegangannya kayu. Saya pengennya sih pegangannya di hatimu, tapi
adanya ini nah. Masih alami proses mesing banget ini. Terdengar sayup-sayup orang mandi. Yeah. Masih alami proses sumpah. Wah. Proses bisa lihat ya. Kondisinya masih alami, masih tanah dan diamankan dengan beberapa akar pohon ini. Wah. Mantap sekali proses. Lumayan ini. Dua kali PP aja sudah kurus badan. Masing proses. Lumayan. Napasnya bikin ngos-ngosan. Nah, sebelum air terjunnya proses nih ada juga air terjun kecil-kecil ini. Air yang jatuh dari atas kayak air terjun kecil-kecilan tuh. Tapi ini treknya harus hati-hati nih. Karang-karang batu. Mantap. Mantap. Aduh. Lumayan. Napasnya bikin ngos-ngosan. Nah, sebelum air terjunnya proses nih ada juga air terjun kecil-kecil ini. Air yang jatuh dari atas kayak air terjun kecil-kecilan tuh. Tapi ini treknya harus hati-hati nih. Karang-karang batu. Mantap. Mantap. Aduh. Salah dia dulu. Proses. Inilah Banjumala Green Waterfall. Let's go. Saya malas ada orang. Proses sekarang saya sedang ada di spot Banyumala Green Waterfall. Spotnya unik karena yang pertama karena ada spot yang instagramable di samping waterfall. Kemudian kalau saya lihat Banyumala Green Waterfall ini ada kecocokan dengan Sibumana. Cuma kalau Sibumana adalah satu sekunder. Kemudian lokasi jatuhnya air terjun ini seperti di leke-leke sama dengan kontur untuk menuju dari atas ke bawah seperti leke-leke. Tapi yang unik ini proses untuk spot yang agak ekstrim yaitu foto di bawah patung di sana tidak sesulit seperti pada saat saya kunjungi Tanto Campo Waterfall. Jadi kalau proses sudah melihat video sebelumnya
di kantor lampu waterpark ada sedikit ekstrim yang agak sulit, kemudian di airport-nya lainnya. Tapi ini enak sekali proses untuk foto-foto yang Instagramable. Jadi proses kalau Anda jalan-jalan ke Bali, jangan lupa untuk berkunjung ke Banyumalang Green Waterpark. Oke, Bro Sis, hari ini saya jalan-jalan di Banyumala Twin Waterfall, yaitu air terjun Bro Sis kembar ya, karena ada dua, satu, dua. Setelah tadi saya melewati trek masuk ya menuju air terjun dari parkir, dari tempat pembelian tiket, matching banget yang masih alami dan terjal. Tapi perjalanan yang melelahkan ini terbayarkan setelah melihat fenomena Banyumala Waterfall ini proses. Dan di sini yang unik ada beberapa spot yang instagramable. Satunya proses ini. Ini kalau saya boleh namanya jembatan cinta kecil ya. Kalau di Nusa Lembong kan ada jembatan cinta yang warnanya kuning. Ini yang warnanya merah. Ini spot yang unik. Yang kedua ada jembatan bambu, ini juga instagramable, ini bisa buat spot ya dengan background air terjun. Kemudian ada beberapa balai bengong proses di sana dan proses yang asik sekali dikelilingi dengan view yang masih alami. Dan proses inilah perjalanan saya di Banyumala Twin Waterfall. Oke, kalau Anda jalan-jalan ke Bali atau Anda berlibur ke Bali, Anda bisa menyempatkan diri untuk eksplor wisata ke Banyumala Twin Waterfall. Oke, proses dari Banyumala Twin Waterfall, Tasmudi Vlog melaporkan.